Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki aku meh dolan neng Kedung Tuban pemirsa yo. Jumpa lagi mbek Bu Salsa. Iki kakak Andi ki awake panas sih, paling kangen bayi pemirsa. Kangen bayi ngalem, kan biasanya ketemu bayi pemirsa. Cul bapake gak nek kan gak tau dolan yo, jarang dolan dadine yo. Kangen bayi dadi paling awake panas. Menes ketemu bayi sehat. Ya le ya. Iki nganu pemirsa, ceritane bar nangis. Mergo kecek ae pemirsa, lek dolenan banyu ana ning kalenan, ning sendang gedhe mbek kanca-kancane. Wis ora nek panas, wis bar salin bar mandi cantik. Dadak dolan neh mulih teles kabeh neh. Diseneni mau nangis akhire. Iki wis bar tak salini cantik, melok ning bae apa ning omah mbek doe. Milih ndi? Tinggal ning omah. Melok ning kene doe. Lah iya makane aja kecek ae kok klambi ora garing malah kecek ae pemirsa seneni mau. Kok ya jenenge bocah ya kudune diseneni ora diseneni ya ngladrah. Wis ae ning kene bae. Wis persingkatan. Hal. Saya berangkat Salim doe. Salim doe cantik. Melok-melok. Doe ta melok ae ta. Nek rasa melok nang omahe mbek doe aku. Nang omahe mbek doe ya. Aja njerunge rame ya. Nang omahe mbek doe ya. Benekne pemirsa ben gak mlecek. Wis tenang ini nama soalnya jadi kawasan ya wis terima kasih yang mengikuti hari-hari Bu Sasa ya mungkin mbak anak lanang saya yang gede baik ya cepat ya cepat sayang bu makanya nanti keadaan ibu percaya bahwa ini tapi mendung aja pemirsa yo gampang udan gimana mumpung terang karepku juga no kacamata le bu tak tali nong ini juga kacamata sih ora kacamataan ya ora ketok apa lah dok kedah ya peteng kan gene mah. Ya beginilah. Gene mah ya pemirsa nang Kedung Tuban di depan lapangan Kedung Tuban iki gene mah. Ya pemirsa ya, kok iki biasa masuk deh dulu. Assalamualaikum. Pas-pasan nang ngono iki. Nek penting aku. Ya salah nang pemirsa lah. Iki mah Bu Sasa pemirsa. Ki lagi ketemu iki semenjak almarhum Bapak Sasa Gaono. Lah ketemu iki pemirsa iki buke Bue Salsa. Kene dudu nek kene mbah ben penak jagonge. Apa teh? Bercerita ambek pemirsa iki, anak lanang takon video. Nganu, kacamatane kena banyu mong kepiran banyu. Ano lancar. Yo, kosong. Tanggal sama meh bodoh. Seperti ini. Aku bosan nek nang wae tak coplok nek ning jaba kan kuadan kok bisa kok kacamata. Ya. Nek radione padani ya ganggu suarane prasitus tak pasang ini sik ya. Situs. Iku aku mbak sepi tapi bisa. Ya wes ya. Sale kok nek krungu suara yang baik. Kita radio baik. Yang sepi ya pak ya. Ini pemirsa ya ki. Ibu kandungnya Bu Sasa. Ya ki keadaannya ya ning kene ki pemirsa. Seperti ini pemirsa ya. Terus kerumu pernah cara menunggu gede pernah suara nih. Ini wadung ini, kecil keselit cacilin lo. Karena kan jelek pijet, tadi ya wae panas, tangan bayi ring. Polanya sing apa ya, Dek? Oh, Sasa polanya apa? Ya, ya pemirsa ya, ki tak cek cerita saya pemirsa ya. Nganu apa jenenge?
kan ada pemirsa yang takok sing yang tanya ya itu jagung mae panen jagung pemirsa tanya gini Bu Sasa kok enggak pulang ke rumah orang tuanya kan masih punya orang tua semenjak setelah suami meninggal ya pemirsa yo iki jawabane iki ini pakai bahasa Indonesia aja ya pemirsa ya biar paham ya pemirsa yang menonton video ini Bu Sasa alasannya tuh enggak gimana-gimana pemirsa nek aku pulang ke Kedung Tuban itu kerjanya kejauhan soalnya Bu Sasa kan kerjanya di Cepu antara Cepu ke Kedung Tuban itu hampir setengah jam perjalanan pemirsa jadi ini nek aku kok mulai merene yo kaduan nih mak yo nek aku kerja lah kok aku ora kerja mulai pangane nggo nguripi anak-anak apa ini ya pemirsa ya terusan di samping kuwi kakak kelahirane Salsa dan kakakku wis pindah kakak merah jadi ini aku wis wong merah ora wong Kedung Tuban meneh pemirsa Mas Andi juga kakak merah soalnya waktu Salsa lahir dulu kakaknya langsung tak pindah nih kakak merah no pemirsa jadi ini kok gak iso balik merene pemirsa iki nganu pemirsa nang Kedung Tuban iki mae dhewe ambek adik kulanang pemirsa yo kamare yo dua to dinggo mae mbek dinggo adike dadi nek aku ngajak anak-anak akeh yo kamare perlu dipikirkan lagi omae soalnya rumah yo kecil ini pemirsa ini iki tanah pemerintah iki cara ngono ning desa jenenge tanah gigi dadi ini tidak bayar maksudnya orang bayar per tahun ya enggak cuma boleh nempati tapi enggak boleh menjualnya pemirsa yo karena waktu itu mak ibu Sasa kan tinggalnya di tanah sendiri di kelompok di hutan misalnya pemirsa di persawahan jadi ini terusan semenjak Andi mau sekolah ki pindah ke Kedung Tuban gini jadi ini sekolahnya bencedak menurut pemirsa dikai jadi ini ben urip neng awar wong akeh orang di tengah alas begitu cerita nih pemirsa yo jadi ini ya wis ki alasannya ngono pemirsa kenapa aku gak pulang ke Kedung Tuban alasannya yo kondisinya seperti ini terus kerjaanku yo neng Cepu anak-anakku terus biyen aku gak kerja ngono soalnya kan Sasa sama calon bayi ini kan punya hak tinggal di sana ngono nah Andi ngono cara ngono tanggungan ibu Sasa suatu saat kalau Andi bisa pinter kerja iso golek kaya dhewe pemirsa ya golek rezeki dhewe golek panggon dhewe ya le ya sauri ya menesan tok iki iya amin ngono lho amin anakku kok malu pemirsa ya soale pemirsa juga minta sih ono sing disepilkan dong tanah ibu isal saya ku yo ning kono pemirsa ning perkampungan tapi yo melewati hutan-hutan suatu saat kesana pemirsa soalnya ini kan belum ada 40 hari ini Bapak Salsal ngene yo almarhum Bapak Salsal. Dadi ne Buya Sasa gak iso keluyuran teko adoh. Iki mau kan cuma anak lanang iki lho awake panas nang kangen bae ngono. Dadi tak jak rene pemirsa. Ya oke alasane ngono ne genten anak lanang ini tak setenge kangen bae. Alah. Kangen bae nur sayang bae. Nah, nah, kecil itu paling bae sih. Narana? Isin. Lo kok isin nih piye jawane? Nang Salim bae. Alah, emang teko langsung nyuteng lah rasa Salim lah. Salim. Eh wis Salim. Wis Salim mang sawurung nyuteng Salim. Tapi aku lho. Cah apa kuwi? Kecek lho mak tak seneni nangis. Gede nggak aku? Nang cantik nang ngapar bae. Alah, wis suwi gak berjumpa bae ya. Oh, iki fotonya waktu itu pemirsa ya. Waktu di Semarang, cilikane Salsa, Andi Salsa, anak Edina, Piku, Kia, Mas Tekno, Kibu Salsa, Kimae, almarhum Bapak E, Kibu Salsa. Ya pemirsa beginilah ya. Pemirsa yang baru mengikuti konten Ibu Salsa mungkin baru tahu ya kalau rumah Bu Sasa di sini di Kedung Tuban ini. Tapi di konten-konten yang dulu-dulu ada kok pemirsa. Nah ya, ini jagong-jagongan saya ya pemirsa ya. Begitulah alasan Bu Sasa. Ya pemirsa, ini jagong-jagong ki mau
jawaban konten Bu Sasa sing bertanya kenapa enggak pulang ke Tuban iku alasane yo ki mau pemirsa yo kerjaku nang adoh permane cedak cepu kakane Dik Sasa juga kakak merah yo pemirsa pokoke Dik Sasa kan yo duwe hak tinggal di sana ning cepu jadi ini ya Bu Sasa ning kono pemirsa nek Andi memang enggak berhak pemirsa kalau Ibu Sasa ngono kuwi yo anu sing penting anak-anak sing pemirsa yo sampe nek Andi ono golek rezeki dhewe muga-muga rezekiku lancar so gawe omah ya pemirsa nek tanah alhamdulillah sudah ada tapi di dalam hutan kono pemirsa yo enak tanggone sih tapi mlebune alas tapi dalane wis apik wis papingan so tak sepilno ya pemirsa nek Bu Sasa wis iso bebas ning Kali Putat yo. Wes kontennya tak tutup semene ae engko tak lanjut vlog berikutnya pemirsa yo cerita-cerita apa meneh yo terima kasih banyak sing kudu hadirin Bu Sasa sing tanpa skip iklan terima kasih semoga-moga disehatkan ki mak Bu Sasa. Ya pemirsa ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog-vlog berikutnya pemirsa. Terus.